Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dari saya channel yang selalu setia dan ikhlas saling berbagi informasi seputar last time dan barang bekas. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan coba belajar dan belajar apa mas? Nah untuk lebih jelasnya teman-teman mari kita simak videonya bersama-sama sama si Mamang. Nah, ini si Mamang yang satunya lagi teman-teman. Tinggalin teman-teman dan masih banyak teman-teman yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan coba belajar dan mempraktikkan bagaimana cara pengelasan pipa hollow. Nah ini pipa hollow yang berukuran 60x40 dan mempunyai ketebalan ini teman-teman, ini 0,8 teman-teman. Ini cara pengelasan pipa hollow seperti ini, cara pengelasan yang seperti ini nih teman-teman. Biasanya kalau khusus ya untuk material yang tipis, kalau yang tebal itu ya gimana-gimana juga ya bagus teman-teman. Ini kan tipis teman-teman. Sebetulnya ini jarang ada ya. Ini caranya sangat mudah sekali teman-teman ini. Ini kebetulan teman-teman ada yang request teman-teman ini. Jadi gimana cara pengelasan menjambungkan seperti ini nih teman-teman ini, agar hasilnya tidak cembung atau sesudah finishing itu bagus gitu. Nah ini ceritanya seperti ini teman-teman. Ini langkah pertama itu teman-teman. Langkah pertama itu teman-teman, biasanya kalau holo-holo yang tipis itu teman-teman tidak rata teman-teman ini. Nah biasanya kalau saya suka ngontrol kayak gini nih, ini kan tidak rata. Nah, seperti ini misalnya nih teman-teman ini. Nah jauh teman-teman, ini setengah sentian ada teman-teman, 3 milian mah ada teman-teman. Nah ini penyebabnya teman-teman, jadi ini harus dipukul pakai palu. Nah kalau sudah rata teman-teman baru ke pengelasan. Nah kalau sudah rata baru ke pengelasan ini, minimal kita agak bagus gitulah teman-teman. Nah mengenai mesin teman-teman, ini mesin saya pakai Pro 120 yang dipakai cara mengelas material yang tipis ini. Ini saya pakai mesin ini. Saya pakai mesin las MMA. Cara mengelas material yang paling tipis teman-teman. Nah, saya pakai mesin ini teman-teman. Dan stangnya sudah saya ganti. Ini di bagian stangnya saya ganti pakai stang argon manual teman-teman. Ini stang argon manual, ada puterannya. Kalau otomatis itu cuma ada pencetannya. Nah, ini di sini tidak ada buat gasnya. Jadi ini dari stang ke sini. Ini ada dua dan ini langsung ke regulator, ini langsung ke regulator dan ini langsung ke ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah mengenai volume teman-teman, ini volume biasanya saya pakai rata-rata saya pakai itu 35 ya, 35 biar agak cepat gitu. Kalau agak tebelan dinaikkan lagi, jadi bukan patokan. Tapi minimal teman-teman sebelum ke pengelasan itu mencobanya terlebih dahulu. Ini saya akan nyalakan dulu ya. Nah ini udah nyala, udah kuning lampunya dan saya pakai angka di 35 teman-teman. Nah, sudah itu teman-teman, kemudian dibuka gas argonnya teman-teman. Itu gas argonnya ada di pojok teman-teman. Ini gas argonnya kemudian dibuka teman-teman. Ini kebetulan gas argon udah mau habis nih teman-teman. Paling naik sedikit ya. Nah, paling naik sedikit. Dan ini ada kelerengnya nih teman-teman. Nah, kelihatan kelerengnya. Kalau saya ini kan di dalam ruangan teman-teman. Jadi saya pakai cuman paling ukuran, nah ukuran segini. Kurang lebih 5 strip teman-teman. Oke. Kita lanjut ke cara pengelasan teman-teman.
Nah teman-teman, sebelum mengelas teman-teman siapkan dulu ini jarum tangsinnya. Jadi jarum tangsin itu harus benar-benar tajam, setajam kayak jarum ya teman-teman. Ini kayak harus benar-benar tajam seperti ini. Ini jarum tangsin itu teman-teman akan habis ya. Ini jarum tangsin akan habis. Jarum tangsin paling panjang kurang lebih 1 jengkal ya. Jarum tangsin itu ada yang bagus, ada yang biasa teman-teman. Saya pakai yang biasa teman-teman, yang ya yang murah-murah saja teman-teman. Nah ini saya atur kurang lebih berapa senti ya. Ini kurang lebih ada setengah sentian teman-teman, 7 milian teman-teman, ini 7 milian ya. Dan ini kepanjangan teman-teman. Ini kepanjangan dan saya turunkan lagi kurang lebih 5 mili teman-teman, seperti ini. Dan seperti biasa saya akan coba-coba material yang jenis dan ketebalannya sama biasanya saya kalau. Kita bisa melihat hasil, coba-coba ya. Kalau misalnya kurang kebesaran bisa dikecilkan, kalau misalnya kurang besar bisa dibesarkan. Saya kurang nih teman-teman, saya naikkan lagi kurang lebih ini ada 40 teman-teman. Nah ini kayaknya cukup teman-teman. Ini cara pertamanya itu harus benar-benar pas. Nah seperti ini teman-teman, jadi dirasakan dulu ya. Kalau belum benar-benar pas, kita ketuk-ketuk lagi di bagian ini. Tinggal sebelahnya lagi teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Harus bisa merasakan kerataan ini teman-teman. Ini kalau sudah rata, jangan langsung dilas pul, seret, jangan langsung teman-teman. Kenapa? Karena ini medianya kan tipis 0,8, itu material yang sangat jarang ya. Jadi 0,8 itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kalau untuk pipa, kalau ukuran 40x60 seperti itulah teman-teman. Nah saya akan coba cantum bagian ini dulu, dicantum ya, tapi sebelah aja ya teman-teman ya, akan saya cantum. Nah dicantum di bagian tengah, jadi tidak, ketika ini di laspul ini tidak ngangkat teman-teman, tidak ngangkat ke atas. Nah untuk material yang tebal atau pengelasan yang panjang teman-teman, saya sarankan pakai sarung tangan ya. Kalau medianya yang tebal, karena pengelasan akan membutuhkan ampere yang besar itu teman-teman, dan ya kemungkinan radiasi apa itu kepanasannya juga sangat panas teman-teman. Nah dan saya ingatkan beberapa kali lagi teman-teman, ini cara pengelasan itu, jadi teman-teman ini jarum si kawat tambal itu dari sebelah sini ya teman-teman, ini dari sebelah sini, agar ketika ini misalnya ke kegedean strum terus jebol, jadi ini bisa cepat. Jadi jarum tangsinnya dari sebelah sini ini teman-teman, ini jarum tangsinnya dari sebelah sini. Oke. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini akan saya finishing teman-teman ke penyelepan ini. Ini cara nyelepnya juga teman-teman, ini harus benar-benar sip itu. Kalau stainlessnya beda dengan material yang lainnya ya, misalnya besi ini teman-teman, kalau stainless itu kan dituntut harus rapi ya, harus gak kelihatan bekas sambungannya, minimal gak kelihatan bekas sambungannya ya. Jadi walaupun ngelas bagus teman-teman, misalnya pengelasannya mantap, tapi kalau misalnya cara finishingnya kurang bagus, ya kurang bagus seperti itulah.
saya pakai amplas seperti ini, dan sudah saya buatkan videonya teman-teman di perlengkapan yang berjudul perlengkapan cara meratakan ya. Tinggal klik logonya ada di karya, scroll ke bawah teman-teman dan pilih videonya, dan cara-cara pasangnya, cara-cara ngeroknya, ini amplas cuma kadang satu lembar, kadang dua lembar, dan saya pakai kardus seperti ini biar ada sudutan seperti ini. Jadi ketika ini udah tumpul bisa diasah lagi. Nah itu, nah, kemudian saya pakai batu cemon untuk amplasnya. Jadi pakai batu cemon agar amplasnya itu tetap stabil dan hasil kesini ini tidak panas, tidak terlalu cembung teman-teman, seperti itulah, dan biar tidak hitam dan kelihatan serat-serat yang jeleknya gitu teman-teman. Nah seperti inilah hasilnya teman-teman. Ini bukan berarti tidak ngelok atau ininya tidak cembung. Yang minimal kita bisa berusaha tidak terlalu cembung atau tidak terlalu ngelok ya teman-teman. Yang namanya juga tipis ya, 0,8. Nah, ini tipis 0,8. Pasti ada. Jadi tidak 100% tidak apa, 100% tidak rata gitu. Apalagi kan teman-teman tadi tahu sendiri ini sebelum diapa-apain juga kan udah cembung. Nah seperti itulah. Nah hanya inilah yang bisa saya sampaikan, sepatah atau dua patah kata. Dan niat saya itu hanya ingin berbagi. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.